Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, jumpa lagi bersama saya Wirta Kunil-Kunil di channel Wirta Kunil-Kunil Project. Oke teman-teman, jadi hari ini itu ceritanya saya dari desa menuju pondok dekatnya Bang Deka teman-teman. Jadi rencananya hari ini saya bersama bapak dan juga ibu mertua saya itu akan menerbas lahan. Nah teman-teman, jadi tadi saya itu membeli ini, nah membeli tikar, dan juga itu ibu mertua membawa bantal, dan rencananya ibu dan juga bapak mertua saya akan bermalam di sini teman-teman. Seperti inilah kondisi pondok ini sementara. Nah teman-teman, kemarin-kemarin itu kenapa saya belum tidur di sini, dikarenakan tidak ada tikar. Terus ini kemarin Bang Deka sedang mengerjakan dinding ini, otomatis itu akan mengganggu pekerjaan Bang Deka jikalau saya tidur di sini. Dan alhamdulillah teman-teman, dinding sudah kelar, tinggal ini nunggu bahan untuk memasang dinding yang ini dua. Mungkin ini nanti pintunya di sini, dan ini dinding sebelah, ini dinding gitu. Di sini juga sudah bersih, dan di sana itu belum ada jendela, dan juga atapnya belum selesai 100%. Nah tapi tempat ini sudah tidak kehujanan lagi. Oke teman-teman, jadi karena sebentar lagi kita akan mendirikan tiang pagar, jadi saya tadi membeli tali ini sebagai meluruskan nanti tiang pagarnya. Thank you.
Oke, teman-teman, jadi di sini itu saya hanya bertiga, saya, ibu mertua dan juga bapak mertua saya, teman-teman. Jadi neng ulannya di desa. Sekarang itu teman-teman jam 3 lewat 47 menit dan kurang lebih nanti jam 4 lewat 20 menit kita akan meluncur ke desa. Tapi sebelum itu saya akan bantu perbas dulu. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini bagian sini sudah terbas seperti ini. Dan sekarang kita lanjut terbas bagian sini. Nah, teman-teman, jadi di sini hari ini pertama kalinya bapak mertua saya datang ke sini bantu terbas. Panas, Pak, ya. Hampir. Nah, ini ibu mertua, teman-teman. Bantu buka lahan. Tanam jagung. Tanam jagung. Nah, teman, kalau nggak salah nanti ada yang kirim bibit, Bu, dari Malaysia. Nah, iya. Kalau nggak salah. Kalau jadi dia kirim. Nah, jadi teman, sore ini sebelum saya kembali ke desa, saya mau terbas dulu di sini. Oke, teman-teman, jadi alhamdulillah hari ini pembukaan lahan untuk kerja tanam berapa segini, teman-teman. Ini dikerjakan sama saya, ibu mertua dan juga bapak mertua saya. Nih. Dapat segini, teman-teman. Tuh. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, jadi di sini kita akan menanam apa, Bu, namanya, Bu? Pepaya Jepang. Pepaya Jepang. Baris. Makua.